the dream. It's the dream. It's the dream. It's the dream. Yus guys, Miss Frost Diamond. Oke guys, jadi di video ini Frost Diamond sama Bapak Gila bakal nge-build Minecraft, nge-build PUBG, dan nge-build Free Fire di Minecraft guys. Dan ini bakal keren sekali. Dan coba kalian komentar guys, game favorit kalian apa di 2019. Nah, kalian komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar, game favorit kalian apa ya guys ya. Nanti Frost Diamond bakal kasih love komentar kalian guys, apakah Mobile Legend, Free Fire, Minecraft. Kalau saya pribadi, game favorit saya adalah Minecraft. Dan ya, sebelum kita nge-build, Frost Diamond mau ngingetin lagi sekali buat kalian, buat yang belum subscribe guys, silahkan kalian subscribe dan like dulu video kita kali ini karena semua itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu? Subscribe dan like sekalian juga join Frost Team karena kita yang paling solid ya guys ya. Nggak ada ruginya kalian subscribe karena semua itu gratis guys. There we go guys. Bapak Gile game apa nih? Game favorit Bapak Gile adalah Penta Umpet coy. Like dulu yang banyak. Katanya Bapak Gila game favoritnya itu main peta umpet. Guys, oke, like video ini sebanyak-banyaknya. Frost Diamond dan Bapak Gila bakal main peta umpet coy. Gimana Pak? Lu setuju Pak? Tolong Twitter clear Pak. Dan kita bakal langsung saja. Jadi mungkin yang pertama kali kita bakal bikin ya itu adalah Minecraft. Karena kita Minecraft ya Pak ya. Setelah itu kita bakal PUBG dan baru Mobile Legend. Coba kalian komentar kalian sukanya yang mana ya guys ya. Dan ayo Pak, let's do this. Jadi kita bakal langsung ke Minecraft. Wow. Wih, dimana Pak? Jadi kita di sini harus membuat sebuah Minecraft Pak, build Minecraft. Oh iya, jadi kita bakal membuat sebuah diamond ya guys ya. Kita berada di mana nih Pak? Kita nggak tahu Pak. No. Ini kita ada di mana nih? Nggak tahu guys. Coba Pak, kita bakal masuk portal satunya. Apakah portalnya sama? Kita bakal coba ya. Wih, sama kayaknya nih guys. Kita bakal masuk lewat sini ya. Tret. Dan kita bakal tunggu. Dan ternyata sama Pak. Ternyata sama Pak. Oke, jadi kita bakal bikin di sini aja Pak. Nah, jadi yang pertama kita bakal bikin yaitu adalah diamond guys. Nah, jadi kita membutuhkan apa namanya, warna black atau warna hitam coy. Nah, jadi kita bakal pakai black of wool. Dan kita membutuhkan white of wool. Dan kita membutuhkan sebuah warna blue. Karena diamond itu biasanya identik dengan warna biru guys. Nah, setelah warna biru, Frost Diamond mau warnanya light blue wool guys. Dan ini keren sekali. Dan kita bakal lihat lagi. Dan mungkin diamond ya guys ya. Jadi kita bakal taruh diamond asli di sebelah sini coy. Dan there we go. Kita bakal itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 guys. Nah, jadi ukurannya itu 6 ya guys ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 coy. Nah, jadi 6 kayak gini. Bapak Gila coba tolong dibantu Frost Diamond. Tolong. Dan Bapak Gila coba bikin supply Pak. Bikin supply PUBG dulu Pak. Di sebelah sana. Di sebelah situ Pak. Di kiri Pak. Nah, Bapak Gila bikin supply. Kok supply PUBG? Supply Free Fire. Warnanya itu kuning sama hijau Pak. Jadi yang merah itu kuning, yang atasnya penutupnya itu hijau Pak. Kalau kurang lebih ya guys ya. Nah, jadi kita bakal bikin kayak gini. 3. Sudah. Dan kita bakal samain 3 kayak gini. Dan kita bakal membuat sebuah diamond ya guys ya. Dan ya, Frost Diamond mau ngingetin buat kalian, buat yang belum follow Instagram Frost Diamond, please lah ya, follow guys, follow, tolong. Masa iya subscriber Frost Diamond 3,7 juta tapi follower Instagram 200 ribu? Follow guys, follow sekarang. Kasihan Frost Diamond guys. Frost Diamond pengen kalian semua tahu Instagram Frost Diamond dan di follow ya guys ya. Karena Frost Diamond di sana ngasih tahu kalian kapan Frost Diamond harus upload videonya. Dan kalian juga di sana bisa kasih saran Frost Diamond bikin video apa setiap hari guys. Dan itu pasti keren sekali. Dan ini Bapak Gila ngapain weh? Bukan main bakar-bakar Pak. Pak inget Pak, supply-nya si Free Fire ini gini Pak. Supply-nya si Free Fire ini ada lampunya di tengah-tengah. Wih, siapa dari kalian yang sering main Free Fire? Coba kalian komentar di kolom komentar ya guys ya. Karena Frost Diamond juga main Free Fire, tapi Minecraft number one guys. Minecraft number one. 1, 2, 3, 4. Dan kita bakal coba buat taruh warna hitamnya. Baru kita bakal taruh warna hitamnya 1, 2. Dan kita bakal pasang diamondnya lagi guys. 1, 2 ya. Dan di sebelah sini kita bakal pasang warna putih 1, 2. Baru kita bakal pasang warna hitam. Dan kita bakal pasang warna putih lagi. Dan warna hitam. Dan kita bakal pasang warna putihnya lagi kayak gini. Dan 1, 2, 3, 4 guys. Nah, baru kita bakal atasnya kayak gini. Nah, jadi diamondnya itu kita bakal bikin semirip mungkin sama diamond aslinya cuy. Dan ini pasti bakal keren. Pak, satu-satu aja dulu Pak. Punya gua aja dulu Pak. Waduh, biar nggak cepet Pak. Nah, jadi kita bakal bikin kayak gini. Bapak Gila mungkin mau bantuin samain sama di sebelah kanan Pak. Yang item-itemnya aja Pak. Item-item aja Pak.
Pak, samain itemnya sama sebelah yang di kiri. Nah, Frost Diamond biar dekorasi diamondnya kayak gini, baru kayak gini, guys. Terus Frost Diamond ini sebenarnya ngawur aja kita bikin diamondnya nih 1, 2, 3 dan 1, 2, baru kita pasang warna putih, baru kita pasang warna biru, coy. Nah, setelah warna biru baru kita pasang diamondnya kayak gini 1, 2, baru kita pasang 1, 2, 3 dan 1, 2 dan turunnya 1, 2, 3, guys. Baru kita bakal ke samping kayak gini, dan itu kayaknya yang salah, Pak. Lu bikinnya salah atau gue yang salah, Pak? Oke, guys, dan kayak gini, guys, 1, 2, 3 T bentuk kayak gini ya. Baru kita bentuk L kayak gini, L-nya 1, 2, 3 dan kita bakal ke atas 1, 2, 3. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Dan ini kenapa bisa kayak gini, Pak? Ini gimana ceritanya, Bapak? Gila nih, woi. Waduh, guys, nih Frost Diamond juga nggak paham nih. Oke, Pak, dibiarkan saja, Pak. Kita bakal pasang kayak gini ya. Bodo amat ya, kayak gini kan, ya kan? Dan baru kita pasang apanya lagi ya? Ini kayaknya kita tinggal taruh diamond-diamondnya saja kayak gini deh. Jadilah sebuah diamond ya, guys. Coba kalian bikin kayak gini, terus kalian upload di Instagram kalian dan tag Instagram aku Frost Diamond. Nanti Frost Diamond bakal kasih spam like Instagram kalian ya, guys ya. Pak, jangan semua putih, Pak. Kok disamain, Bapak? Gila, Bapak, gila. Nah, jadi itu tuh seperti cahayanya, guys. Nah, kayak gini ya. Di sebelah sini juga warna putih, di sebelah sini diamond. Jadi ini full oleh terisi diamond, guys. Nah, kayak gini ya. Di sebelah sini tulisan L, jadi kayak gini, dan kurang lebih sudah jadi, guys. Coba kalian komentar ini build kita dapat nilai berapa yang diamond. Frost Diamond juga mau nantangin kalian semua. Coba, Pak, di kita bakal bikin yang lain lagi. Jadi sekarang kita bakal bikin yang Free Fire. Tapi sebelum kita bikin yang Free Fire, Frost Diamond mau ngingetin lagi sekali buat kalian, buat yang belum subscribe, guys, silahkan kalian subscribe dan like dulu video kita kali ini, karena semua itu gratis. Jadi apa kalian tunggu, subscribe dan like sekalian juga join Frost Diamond, karena kita yang paling solid ya, guys ya. Nggak ada ruginya kalian subscribe karena semua itu gratis, guys. Ayo, Pak, kita let's go, Pak ya. Bikinnya, Pak ya. Wih, ini kayaknya kurang ke kiri dikit, Pak, agar bisa bikin semuanya. Nah, jadi kita bakal bikin satu lagi, guys, di sebelah sini. Itu udah hancurin aja, Pak. Jadi kalau beaconnya di layarnya, kok layarnya, lasernya di Free Fire itu warna apa, Pak? Ini kok gua mau, Pak, warna kuning ya, guys. Jadi kita bakal pakai warna kuning, guys. Nah, jadi warna kuning ini kita bakal pasang di atasnya. Wih, nggak bisa, Pak. Mau bisa, Pak. Mantap sekali. Dan kita bakal tunggu apakah, wih, berubah loh, Pak. Mantap, Pak ya. Oke, Pak, kita bakal langsung let's go menggunakan warna green. Dan mana dia green, dan kita green terakora mungkin ya, guys ya, atau wool, dan sama warna yellow. Dan ini dia yellow. Apakah benar warna seperti ini? First Diamond juga lupa soalnya, guys. Oke, Pak, mungkin warna kuning ya. Jadi kita bakal bikin kayak gini. Ayo, Pak, kita bakal bikin segede mungkin. Ayo, Pak, let's go, Pak. Bikin kotak, Pak. Bikin kotak. Nah, Bapak Gila bakal bantuin Frost Diamond bikinnya, guys ya. Lu kenapa bukan TNT, woi? Waduh, Bapak Gila, Bapak Gila. Ini cinting Bapak Gila nih ya. Jadi kita ukurannya 8, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jadi kita tambahin 1, dikurangin 1. Nah, ini nggak simetris kayaknya, guys. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Mungkin 8, 9, mungkin 9 aja. 9 kali, guys. 9, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6. Wih, berapa ini? Frost Diamond lupa, guys. Nggak tahu berapa nih naruh nih. Dan kita ikut tunggu lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wako. Oke, 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 oke. 9, mungkin 9. Ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ini dia. Wih, Bapak Gila. Lu ngapain ngancurin lagi, woi? Dan kita bakal hitung, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, sampai sini, Pak. Oke, jadi kita bakal tambahkan lagi ya. 9 kali 9, guys. Jadi kita bakal bikin supply super gede, super besar, super keren, mantap jiwa sekali. Ayo, Pak, di bawahnya diisiin, Pak. Lu ngapain ngancurinnya, Pak? Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Dan kita bakal dekorasinya, guys. Nah, jadi inilah dia supply-nya. Tingginya berapa ya? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang warna ininya 9, Pak. Let's go, Pak. Nah, jadi ini warna supply-nya seperti ini. Seperti ini, guys. Dan ini kayak gini. Nah, kayak gini ya. Jadi warna hitamnya tengah-tengah. Nah, salah, Pak. Satu laginya, Pak. Di satu lagi. Nah, mantap sekali. Dan kita memerlukan warna black of wool. Dan black of wool yang kita bakal pasang di sebelah sini, guys. Baru kita bakal melaju sampai atas seperti ini. Dan sampai seperti ini, guys. Nah, pokoknya Frost Diamond juga nantang kalian semua untuk bikin ini ya, guys. Jadi Frost Diamond mau biar kalian semua juga ikut berkreativitas tanpa batas seperti Frost Diamond, guys. Dan kayak gini, guys. Dan hampir jadi semuanya. Wow, jadi ini kayaknya bakal lebih keren lagi, guys. Karena kita beneran bikin supply di Free Fire ya, guys ya. Dan
Mantap jiwa, Pak. Let's go, Pak. Squish, squish. Dan kita bakal bikin kayak gini. Jadi, yang hitam nih, buat kalian buat yang nanya apa, Bang? Yang hitam itu apa? Nah, jadi yang hitam ini adalah tali-talinya, guys. Nah, jadi misalnya kalian tahu, kalau supply di Free Fire dan PUBG itu ada talinya. Jadi kita bakal bikin, guys. Wow. Jadi kurang lebih ini hampir terlihat nyata ya. Coba kalian komentar 1-100 ini dapat nilai berapa. Mungkin kita tambahin satu kayak gini kan lebih bagus kah? Atau lebih jelek kah? Kita tidak tahu. Mungkin dikosongin saja, guys. Nah, kosongin seperti ini ya. Ini kenapa ada yang kayak gini di sebelah sini, guys. Kita bakal tutup dulu. Dan sudah, Pak. Dan kita bakal buang beacon-nya. Dan kita bakal tutup pakai kayak gini. Dan warna kuning sekarang, Bapak. Gila. Oke, Pak. Jadi first kita bakal tutup dulu, Pak. Semua pakai warna hijau, Pak. Dan Frost Diamond bakal bikin kuning-kuningnya. Nah, jadi kuning-kuningnya itu by the way seperti ini, guys. Kuningnya ya. Kuningnya kayak gini. Sret, sret. Wow. Wow, ini kurang lebih keren sekali, guys, by the way. Nah, kayak gini, baru kayak gini ya, kuning-kuningnya ya. Dan terus kita bakal samain dulu. Kita bakal bikin pojok-pojoknya saja dulu. Kenapa? Karena biar lebih gampang buat nanti yang kedepannya, guys. Nah, kayak gini, seret, set, set, dan seret. Dan sudah jadi. Dan di sebelah sininya juga kita bakal bikin yang sama, guys. Wah, ini kayaknya kita sama kayak gini. Tapi yang ini kita bakal kasih dia full warna kuning. Wow, ini pasti bakal keren sekali, guys. Coba kalian komentar ya, guys ya. 1-100 supply-nya Frost Diamond dapat nilai berapa, cuy? Nah, kayak gini. Di sebelah sini kayak gini juga, kayak gini. Dan Frost Diamond nantangin buat kalian buat bikin ini. Nah, jadi ini pasti bakal keren sekali, guys. Nah, kayak gini, kayak gini, kayak gini semuanya kita bakal pasang ya. Wow, mantap sekali, Bapak gila. Kita bakal lanjutkan sampai benar-benar jadi, cuy. Dan kayak gini, set 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 set. Dan kita bakal tambahkan mungkin 3 blok, Pak, ke atas, Pak, kuningnya, Pak. Nah, kayak gini, Pak. Wih, mantap sekali. Jadi kita bakal bikin kayak gini, guys. Red, set, set, set. Kita bakal bikin semirip mungkin sama di aslinya. Ini bisa bikinnya banyak nggak, Pak? Bisa banyak nggak, Pak, bikinnya, Pak? Oh, nggak bisa kayaknya, guys. Oh, satu aja kali ya. Nah, kayak gini, guys. Kayak gini, kayak gini. Dan di sebelah sininya juga kita bakal bikin. Di sebelah sininya juga ya. Di sebelah sini juga kita bakal bikin semirip mungkin sama yang ada di aslinya. Mantap sekali, Pak. Langsung, Pak. Jebret, Pak. Nah, sudah. Weh, Pak. Jangan ditutup semua, weh. Yang hitamnya jangan, Pak. Yang hitamnya jangan, Pak. Waduh, ini Bapak gila nih, gembel sekali, guys. Nah, jadi kayak gini, kayak gini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini udah hampir jadi semua. Jadi kita bakal tambahkan lagi, guys. Tambahkan lagi sampai ke atas. Nah, sini, Pak, bantuin Frost Diamond, Pak. Jadi tambahinnya sampai atas kayak gini, guys. Dan ini kurang lebih pasti bakal keren sekali karena ini pasti bakal mirip sekali sama supply aslinya di Free Fire, coy. Oh, wow. Jadi setelah seperti ini, Pak. Mantap, Pak. Kayaknya satu aja, Pak. Satu aja deh, Pak. Satu aja, Pak. Jelek kalau banyak, Pak. Tapi nggak apa-apa, Pak. Coba aja, Pak, dimasukin ke kuning-kuning, Pak. Bagus nggak, Pak? Nah, kayak gini, guys, kita bakal lihat apakah masih terlihat bagus. Misalnya masih, kita bakal biarkan saja tetap seperti itu ya, guys ya. Nah, di atas ini kita bakal tutup, 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 tutup sampai semuanya simetris. Mantap sekali, Pak. Wih, ini baru supply namanya, Pak. Oke, let's go. Jadi kita bakal bikin lagi ya. Wah, ini Frost Diamond jadi semangat nih membuat build-build nih. Oke, guys, sambil kita ngebuild kayak gini, Frost Diamond mau ngingetin lagi sekali buat kalian, guys, buat yang belum subscribe silahkan kalian subscribe dan like dulu video kita kali ini karena semua itu gratis. Jadi apa kalian tunggu subscribe dan like sekarang juga. Join Frost Team karena kita yang paling solid ya, guys ya. Nggak ada ruginya kalian subscribe karena semua itu gratis, coy. There we go, guys. Kalian bisa lihat alangkah kerennya supply kita nyata ada di Minecraft. Siapa yang setuju jika Frost Diamond main survival lagi bersama YouTuber-YouTuber lainnya? Kalian bisa komentar di kolom komentar. Nah, siapa juga yang setuju kalau Frost Diamond ngelanjutin series superhero? Kalian bisa komentar di kolom komentar. Dan kalian juga komentar game favorit kalian apa nanti Frost Diamond bakal mainin nih, guys ya. Ini kayaknya bagusan sampai depan kayak gini deh. Kayak gini, Kak. Iya lho, Pak. Bagus sampai depan, Pak. Dibikin, Pak. Let's go. Iya lho. Kalian bisa lihat, guys, alangkah tebalnya sebuah supply-supply-nya. Isi supply-nya apa, Pak? Pelontar kayaknya, Pak. Pelontar, guys. Oke, Pak. Sedikit lagi kita bakal menyelesaikan sebuah supply di Free Fire. Jadi lebih keren ya. Dan wow, ini adalah supply pertama di Free Fire di Minecraft yang sudah kita summon, guys. Nah, jadi kurang lebih ini sudah hampir jadi ya. Dan terus kita bakal bikin Mobile Legends-nya. Bikin apa, Pak? Mobile Legends gak ada apanya, Pak. Gimana lu kita bakar aja, Pak? Kayaknya gak ada apa, Pak. Itu lu bikin apa, wey? Waduh, ini Bapak gila bikin apa? Bikin arena bakso Bapak gila nih, guys. Dan ya, guys, by the way, jadi kurang lebih seperti ini. Dan kita bakal lihat lagi lainnya. Wow, jadi di sebelah sini juga sudah terbuat sama ini block of wool black ya, guys ya. Jadi wow, jadi kita bakal bikin apa, Pak? Ini yang Mobile Legends diapain, Pak? Diajarkan aja, Pak. Ayo, Pak, kita masuk portal, kita bom semuanya, Pak. Oh my god,
Legends guys, karena Mobile Legends kayaknya udah gak trending lagi pak. Udah trending apa enggak pak? Coba kasih tahu Pro Seven pak. Enggak pak, seriusan pak, gak ada. Wah gimana guys, coba kalian komentar guys, kayaknya masih pak. Ini Bapak Gila nih asal bilang, oh enggak. Ini Bapak Gila nih nyolot bilang udah gak trending lagi. Oke oke, jadi kita ikutin saran Bapak Gila saja. Dan coba kalian komentar ya guys ya, kalian sukanya main apa? Padahal dulu Mobile Legends sangat trending sekali ya, tapi gak tahu kenapa sekarang bisa jadi sepi gitu kan. Tapi bagus gitu kan, jadi setiap tahun ini ada perkembangan game-game yang lebih bagus lagi, dan kita juga lebih asik buat maininnya. Seperti sekarang ada game strategi yaitu seperti PUBG, Free Fire, dan kalian bisa lihat juga sisi lainnya seperti game Minecraft. Di Minecraft ini kalian bisa main PUBG, kalian bisa nembak-nembakin semuanya, dan kalian juga bisa main Mobile Legends di Minecraft guys. Asal kalian tahu, buat yang belum tahu, kemarin itu Frost Diamond sempat mainin game Free Fire di PUBG, kok di PUBG, di Minecraft, dan semua gamenya Frost Diamond mainin di Minecraft, dan itu bisa guys. Nah jadi Minecraft ini game multifungsi. Kenapa multifungsi? Karena game Minecraft ini bisa dipasangin mod-mod yang sangat seru guys. Beda sama Mobile Legends sama Free Fire, itu nggak bisa guys. Nah jadi kelebihannya Minecraft di sana. Jadi Frost Diamond lebih memilih Minecraft, adalah game paling keren sepanjang masa guys. Dan asal kalian tahu, ini juga game Minecraft ini kalian bisa juga berkreasi, dan kalau cheater-cheater itu bisa nggak ada guys. Nah jadi cuma game mode kreatif aja. Jadi buat kalian, buat yang mau main di server, bisa tanpa cheater. Beda sama game yang online lainnya seperti Mobile Legends, Free Fire, itu banyak cheaternya katanya guys. Ada cheat mapnya kelihatan musuhnya, ada cheat nembak musuhnya langsung mati. Jadi lebih bikin orang bosen maininnya gitu. Tapi beda sama Minecraft, kalian bisa berkreasi sekreatif mungkin dan membuat apapun yang kalian mau guys. Nah misalnya itu kalian bisa membuat sebuah rumah, membuat sebuah diamond, atau supply-nya Free Fire juga udah kita bikin, dan ini keren sekali. Dan sekarang kita bakal screenshot. Bapak Gila tolong sini pak, kita bakal screenshot di sebelah sini, terus kalian upload di Instagram kalian. Jangan lupa tag Instagram Frost Diamond, karena Frost Diamond bakal spam like di Instagram kalian ya guys ya. Wow ini supply kita super jumbo sekali guys. Wow. Oke pak, sini pak. Jadi kalian screenshot di sebelah sini guys, kalian pakai hashtag supply Frost Diamond. Oke kita screenshot Bapak Gila saja. Pak lu di sini pak, lu nih pak. Wih mantap sekali ini supply nih ceritanya nih. Bapak Gila sini pak, di depan kamera gua pak. Sini pak. Nah bentar. Op. Terbang pak. Op. Terbang lagi. Op, nice. Dan Bapak Gila menjadi artisnya. Coba kalian screenshot di sebelah sini. Ada Bapak Gila, ada supply-nya juga. Hitungan 3 ya guys ya. 3, 2, 1, cekrik. Wih keren sekali Bapak Gila ini guys. Ada supply prepayer di belakangnya. Nah Frost Diamond mau kalian semua ikut juga untuk membuat supply di Minecraft ya guys ya. Dan kalian upload di Instagram kalian, karena Frost Diamond pengen tahu seberapa kreatifkah kalian memainkan game Minecraft guys. Nah jadi supply-nya Frost Diamond seperti ini, supply kalian seperti apa, kalian bisa bikin ya pak ya. Dan ya guys mungkin segini dulu video kali ini, dan kita bakal penutupan. Oke guys mungkin segini dulu video kali ini guys. Sekarang kita juga menyelesaikan misi kita untuk membuat ini sebuah build Minecraft sama Free Fire dan Mobile Legends juga. Dan terima kasih buat kalian sudah nyalain kita. Dan bisa kalian saran lain kali, komentar sebaik-baik dari kolom komentar. Dan bisa kalian ketawa guys, kalian bisa paksa yang ketawa. Jelas my Bruce. Bye bye.